dan selamat sore ya bosku. Kali ini Ani Bonsai mendapatkan bahan bonsai rattan ya bosku. Bahan bonsai rattan ini habis didongkel ya bosku. Ini apa bahannya ya bosku? Ini di tempatnya di sini ya bosku, lokasinya ya. Ini bekas didongkel ya. Hanya menggunakan golok sama cangkul ya bosku. Nanti kita simak penanaman bahan bonsai dongkelan rattan ya bosku. Yuk simak penanaman bahan bonsai dongkelan rattan ya bosku. Bahan-bahannya udah disiapin ya bosku. Kalau udah disiapin itu enggak makan durasi waktu ya, atau durasi tonton ya. Bahan-bahannya itu udah disiapin ya. Yuk kita dimulai ya bosku. Jangan lupa ngopi dulu ya bosku. Kameranya ditaruh di posisi yang pas ya bosku, biar kelihatan cara penanaman bahan bonsai latana ya bosku. Yuk kita simak aja ya. Bawang merah bosku, ini ya bosku. Ini tadinya tuh menyatu ini ya bosku, menyatu sini ya. Setelah menyatu saya pisahkan jadi dua ya bosku. Jadi penanaman bahan bonsai patana ini jadi dua ya. Sebelumnya diolesin bawang merah dulu ya akarnya ya bosku, biar ada perangsangan akar ya. Caranya gini ya bosku. Biar ada perangsangan ya di bagian bonggol akar ini ya. Nah, setelah dikasih bawang merah tinggal ditanam ya. Karena bahan-bahannya udah disiapin ya bosku. Ini media tanam ini pakai tanah kebun ya, dicampur serbuk kayu ya bosku. Iya. Yang ini juga ya bosku, dikasih bawang merah ya, biar ada perangsangan akar ya. Saya ngikutin ini dengan cara teman saya di YouTube ya, biar ada perangsangan akar ya bosku. Pokoknya diolesin ya bagian bawah ya, biar ada perangsangan akar ya. Tinggal tancepin ya bosku. Kalau udah ada bahan-bahan medianya itu
cepat bosku, nggak makan durasi waktu ya. Nah ini kan udah jadi bosku, cara penanaman bahan bonsai dongkilan latana ya bosku. Tinggal yang satu lagi ya. Ini tadi udah diolesin bawang merah ya bosku, tinggal tancepin. Tinggal dikasih air ya bosku. Kurang tanahnya ini dikasih lagi ya bosku, biar enggak ke dalam ya. Penanaman bahan bonsai dongkilan latana telah selesai ya bosku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku, kalau video saya ini bermanfaat ya. Dulunya ini pernah nanam bonsai seperti ini ya bosku. Ini hasilnya ya. Ini latana ya bosku. Dulu emang kayak gini ya bosku, nggak ada tunas atau ranting-ranting yang bercabang ya, hanya batang ya, batang yang dibutuhkan untuk bertunas ya. Ini hasilnya ya bosku, pembelajaran yang dulu ya, waktu saya bikin bonsai latana ini ya. Ini hasilnya ya bosku. Dulu juga bagian akar itu dikasih
bawang merah ya bosku, biar ada perangsangan akar ya. Ya itulah cara tanam bahan bonsai dongkan latan ya bosku. Sekian dulu ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku.